Aliment gris, kita ada dua don. Satu don Pengkelahulu, satu don Temengor. Di don Pengkelahulu kita ada 10 PDM. Di don Temengor kita ada 12 PDM. Untuk makluman, kita menjangkakan pilihan raya ini bukan baru. Dia bermula 2 tahun sudah. Jadi maknanya dari segi persediaan di peringkat parlimen, di peringkat don, dan juga di peringkat PDM dan juga cawangan, sebenarnya kami dah siap sedia hari ini. Apabila arahan daripada perhubungan minta siap sedia 1 hari bulan 2, sebenarnya jentera-jentera yang ada ni hampir 90% dah lengkap. Dan pada hari ini, itu sebab bila dibubarkan parlimen, setiap jentera mula digerakkan. Cuma ini dah mulalah pemasangan poster, bilik gerakan pun sudah di peringkat kampung ni, peringkat cawangan dah mula orang tiap-tiap malam berjaga dan rasa nak bekerja untuk memastikan kemenangan ni pun saya tengok semangatnya 100% mora untuk memastikan kemenangan di peringkat di Barisan Nasional kita inilah. Saya mempunyai satu keyakinan insya-Allah, dan saya percaya kepada kerja kita satu tim. Dan walau siapa jadi calon, yang paling penting kita mendahului parti. Dan saya ada satu keyakinan bahawa Parlimen Greek, Dun Pengkelahulu, Dun Temengor bersama-sama dengan jentera UMNO, MCA, MIC dan gerakan, kami yakin insyaAllah kita menang. Keyakinan ini berdasarkan kepada satu, siap siaga kita. Yang kedua, dari segi kita juga tidak meninggal pengundi-pengundi muda. Kalau dulu saya ada rasa kegusaran dari segi tahap sokongan pengundi muda, tapi setelah kita turun ke bawah, kita melihat kita ada fight lah. Maksudnya, sekuat-kuat pun kami boleh dapatkan 55-45 lah di kalangan pengundi muda. Jadi untuk pengundi yang lebih dewasa ni, kita dah tahu dah tahapnya majoriti ke kami lah. Sebab ini dari dulu lah kan.